Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Bagi teman-teman yang belum sempat saya kunjungi, nanti saya akan kunjungi ke rumah teman-teman ya. Dukung terus channel ini, terus berkarya, dan salam sukses. Bye-bye. Kali ini saya berada di lokasi proyek pembangunan jalan tol Cisumdawu, tepatnya di Kampung Rumah Nenet, Desa Sirna Mulia, Kecamatan Sumedang Utara. Sejauh ini perkembangannya sudah ada kemajuan, alhamdulillah ya. Pada sore hari ini cuaca sangat mendukung. Sesekali tadi pagi ada gerimis, namun pekerjaan terus dilanjutkan ya. Inilah situasi terbaru yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman, bagi yang ingin tahu perkembangan proyek jalan tol Cisumdawu, jadi tahu sudah sejauh mana perkembangannya. Ini saya berada di jalan baru untuk perlintasan warga ya, yang mana di atas bukit sana itu jalan warga yang akan dihilangkan dan nantinya akan muter ke sebelah sini. Nah, ini jembatannya sudah jadi ya, jadi tinggal yang di atas sana dihilangkan. Namun terlihat kecil, tapi itu lumayan, volume tanahnya sangat banyak sekali ya. Ini lokasi yang paling berat ya menurut versi saya, jadi agak lama pengerjaannya. Depan sana masih dilakukan pengerukan, jadi nantinya teman-teman yang di depan sana itu tanah itu hilang ya, langsung tembus ke arah Sabagi. Jadi pengerjaannya tinggal di sini aja ya, yang pengerukan tanah. Nah, ini akan dipakai untuk jalur warga ya, yang tanah di depan sana itu nanti akan dikeruk lagi. Jadi warga itu muter ke arah sini gitu. Yang di atas sana hilang. Yang di atas sana hilang, tapi sekarang masih ada jalan di sana. Nantinya gambarannya akan hilang. Dari sini lurus sampai sana ke arah Sabagi. Lumayan ya, luar biasa pemandangannya, bagus apalagi nanti kalau udah jadi ya, alhamdulillah ya. Cuaca sekarang sangat mendukung,
kurang lebih sekitar semingguan dari kemarin mendung terus, jadi gambarnya kurang begitu jelas. Tapi sekarang udah bagus. Sekarang kita akan naik
ke atas ya, dari atas sana, tanah sana, biar pemandangannya terlihat sampai ke bawah gitu. Kalau di sini masih terhalang oleh gundukan tanah yang di depan sana. Kita akan coba naik ke atas sana. Oke teman-teman, itulah situasi terbaru dari proyek pembangunan jalan tol Cisumdawu yang paling sulit dikerjakan ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Pesan saya, jangan lupa terus berkarya dan sukses selalu. Trying to keep my cool.